beberapa hari terakhir ini banyak warga yang mengajukan permohonan melalui Pak Bakti untuk membuat surat keterangan usaha. Menurut informasi yang saya terima bahwasannya mereka ini akan mengajukan kaitannya dengan UMKM ini ke Dinas Koperasi untuk mendapatkan bantuan melalui pemerintah provinsi melalui pusat yang besarannya 2.400.000. Informasinya juga bahwasanya para pedagang atau UMKM ini yang dapat 2.400.000 ini sebagai tambahan modal ketika dampak COVID-19 ini melanda negeri kita.